Hai, ketemu lagi bersama saya, Leomel Konstantin. Kali ini saya akan bermain sebuah trik kapur sederhana. Seperti biasa, saya akan memberikan daging kepada penonton untuk dicek bahwa kartu ini normal, tidak ada yang aneh. Seperti layaknya kartu pada biasanya. Oke, di sini saya akan coba mulai kartunya. Di sini akan balik semua seperti biasa. Saya akan balik seperti ini. Oke, saya find seperti ini, kelihatan ya. Saya ambil kartu paling atas dan saya selipkan di sini. Dan ini adalah kartu prediksi. Oke, sekarang saya taruh kartu prediksinya di sini dan tidak akan kita ganggu gugat lagi. Oke, dan sekarang saya akan meminta penonton untuk memilih satu kartu bebas. Pada saat saya reveal seperti ini, nanti penonton bilang sob bebas dimanapun dia mau. Oke. Misalnya penonton bilang stop di stop. Oke. Kita akan tanya dia mau pilih 4 diamond atau 5 scope. Misalnya dia bilang 5 scope. Oke. Oke, dia boleh pilih ini, boleh milih 9, boleh milih king, boleh milih 3, boleh milih 6. Tapi dia tetap milih 5 ya. Oke, sekarang Anda masih ingat dengan king ini kan? Dari awal prediksinya tidak kita ganggu buat kita fans seperti ini. Ada satu kartu yang di sekitar selipan tadi dan untuk pertama kalinya sebut kartunya penonton. 5 diamond. Ayo, 5 diamond, 5 scope. Oke. Semoga kalian enjoy sama videonya dan jangan lupa di-subscribe channel saya. Bye bye.